menyediakan pelayanan dalam bidang Kepalang Merah PMI Provinsi Jawa Timur, mengadakan rapat koordinasi peningkatan pelayanan PMI kepada masyarakat yang diikuti oleh PMI Kabupaten Ngawi, PMI Kota Madiun, PMI Kabupaten Madiun, PMI Kabupaten Ponorogo, PMI Kabupaten Magetan, dan juga PMI Kabupaten Pacitan, bertempat di Aula Data Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dibuka oleh Wakil Bupati Ngawi. Diteruskan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris PMI Provinsi Jawa Timur. Ya, tujuan dari rapor ini adalah agar relawan PMI bisa bergerak dengan cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Pelayanan-pelayanan apa? Tentunya pelayanan-pelayanan terkait dengan kepalang-merahan. Jadi masing-masing PMI harus mempunyai suatu standarisasi pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Ada bencana harus cepat, ada kecelakaan lalu lintas harus cepat, ada hal lain harus ditangani dengan cepat. Itu saja intinya. Iya, terima kasih.